Iya, Pak. Perlu saya sampaikan bahwa dari hasil kegiatan kita penangkapan atas nama si Eko ini, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa tersangka yang harus kita tangkap lagi, namun yang sudah kita dapatkan informasi di lapangan bahwa salah satu pelaku berdasarkan keterangan Eko dan Blewong ini ada saudara Komang. Pelaku tersebut ini memang berkelompok. Dari informasi yang kita dapatkan, jumlahnya cukup banyak, ada sekitar 20 orang. Kemudian mereka berbuat melakukan kejahatannya ini ada beberapa provinsi, termasuk di wilayah kita Sumsel, kemudian di Lampung ada sekitar 6 TKP, kemudian di Bengkulu dan di Jambi ada 2 TKP. Jadi pelaku ini bermain di 4 provinsi. Pada saat nanti kita melakukan penggerebekan ini, nanti kita bagi betul tim siapa yang pertama masuk mendekati sasaran dan siapa yang kira-kira bisa kita susup untuk mendekati rumah daripada pelaku tersebut. Malam ini kita melakukan penangkapan atas nama tersangka Komang. Lokasi pelaku yang kita tangkap malam ini di wilayah daerah OI. Dan memang udah berapa kali kita lakukan penyelidikan. Mudah-mudahan malam ini bisa kami tangkap. Blewong, kenal dengan yang ini? Siapa? Komang, Pak. Komang, kau kenal dengan itu? Iya, Pak. Siapa?